ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, adalah kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. ADHD bisa dimulai sejak masa kanak-kanak hingga usia dewasa. Hal ini dapat menyebabkan rendah diri, hubungan bermasalah, dan kesulitan di sekolah atau dalam pekerjaan. Jika terdeteksi sejak usia 5 tahun dengan gejala awal sering menyendiri, kemudian saat dia berbicara ia tidak dapat menatap mata lawan bicaranya, atau juga dia mengulang-ulang suatu lagu dalam rentang yang cukup lama atau mengulang-ulang kalimat berulang-ulang. Treatment yang sudah dilakukan oleh Dita sejak dahulu itu adalah terapi kognitif, terapi okupasi, motorik halus, dan lain sebagainya. Kemudian sejak dia mencapai usia dewasa, Dita menjalani konseling secara teratur dengan psikolog atau terapisnya. Halo, saya Lero Hali. Jadi saya mengenal Dita ini sejak kecil, yang mana Dita adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat seni yang luar biasa, khususnya di bidang ilustrasi gambar. Dan Dita sudah mengembangkan bakatnya lewat Mandita Projects, yang mana dia membuat produk-produk dengan sketsa gambarnya. Dan dari hasil penjualan produk-produk ini, Dita sudah bisa membiayai kuliahnya sendiri. Dan saat ini Dita kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Animation and Games. Dan dalam perjalanannya untuk lebih mengembangkan dirinya, khususnya di bidang 2D animation. Dan kita akan lihat, suatu saat nanti pasti kita akan membuat film animasi yang akan digemari seluruh masyarakat Indonesia. Sukses terus kita! Saya Riri Riza, sutradara film dan juga peminat seni. Saya ingin menceritakan pengalaman saya berinteraksi dengan Dita Suroso. Saya mengenal Dita sebagai seorang seniman muda yang berbakat, memiliki juga keterampilan dalam mengelola ide-idenya untuk menjadi produk-produk
atau karya-karya merchandise yang bisa dinikmati oleh publik secara lebih luas. Saya pernah melihat karya pendek animasi, saya pernah melihat karya-karya merchandise seperti kaos, pin, dan berbagai bentuk yang lain. Dita juga cukup aktif berkolaborasi, membuat kerja-kerja bersama dengan beberapa seniman dan orang kreatif lain yang saya rasa merupakan satu potensi dan kemampuan yang telah dilatih olehnya sejak usianya masih sangat muda. Saya mendukung sekali semua cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh Dita. Semoga sukses. Nama saya Arif Rahman. Saya adalah penasehat dari Sekolah Garuda Cendekia. Nah, di Sekolah Garuda Cendekia ini saya pernah punya murid namanya Dita. Saya ingin menunjukkan karya Dita. Ini adalah karya dari Dita. Sebagai bukti ya. Dan coba lihat, karyanya kan bagus sekali. Tulisnya sini Dita, tuh kan bagus ya. Kan? Saya sangat bersyukur bahwa orang atau murid atau siswa seperti Dita itu akan bisa berprestasi. Saya sampaikan kepada yang mendengarkan dan saya sampaikan di depan Dita dan orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi penguat dan mudah-mudahan juga menjadi pembuktian bahwa memang Dita mempunyai suatu potensi, mempunyai kekuatan. Mudah-mudahan Dita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungannya, ibadahnya baik dan juga kuliahnya baik, emosinya juga sangat stabil, lalu juga pergaulan sosialnya juga tidak mendapatkan halangan. Kepada semua yang mendengarkan saya ini, supaya tidak berhenti belajar dan tidak berhenti dari pendidikan, raih cita-cita setinggi langit, dan mudah-mudahan kita semuanya berhasil, bermanfaat bagi negara, bagi bangsa, dan bagi agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berusaha karena tidak ada perjuangan sia-sia.